Baik, saudara, satu objek seakan-akan sepihan pesawat ditemui penduduk Kampung Benteng, Lintang Besut hari ini. Objek selebar kira-kira 2 meter itu dikatakan ditemui terdampar di pantai berhampiran kampung berkenaan. Di talian ketika ini, wartawan Nur Yusof yang berada di lokasi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Suhaimi. Baik, Abang Nur. Sekarang ni apa gambaran sebenar di tempat yang dikatakan menemui serpihan pesawat? Ya, saya melihat dari dekat bangkai pesawat ini. Dan saya dapatlah saya simpulkan di sini mungkin ada kaitan dengan serpihan pesawat yang berkuasa boleh sahkan. Dan saya juga membuat ukuran sendiri dalam lebih satu depa lebih. Dia punya tinggi panjang, kemudian kemudian lebar dia dalam 2.5 meter dan 4 meter, 2.5 meter lebar dan 4 meter panjang. Lebih kurang itu saya punya ukuran di sinilah. Dan pesawat ini dijumpai oleh penduduk atau khususnya dua orang remaja pada pukul 6.30 petang semalam. Pukul 6.30 petang semalam pesawat ini dijumpai di sepanjang di pantai inilah. Dan pelajar ini melihat benda ni ada sesuatu yang boleh, seolah-olah melihat benda ni ada sesuatu yang berharga, yang bimbang akan dihanyutkan ke air. Beliau dan lima orang rakan terpaksa mengusung. Pada mulanya dia cuba menarik untuk menggunakan dua orang pelajar atau dua orang remaja, tapi tak terangkat. Jadi memanggil lagi tiga orang, kemudian baru lima orang baru mengangkat bangkai pesawat ni, naik serpihan pesawat naik ke atas lebih kurang dalam 10 meter daripada gigi pantai. Dan kawasan ini telah pun dipantau oleh pihak polis IPD Ibu Daerah Besut, di mana garisan kuning tadi kuning di melingkungi kawasan inilah untuk mengelakkan daripada pihak berkuasa dan melakukan siasatan bagi mengenal pasti serpihan pesawat ini. Dan ketika ini orang ramai mula membanjiri kawasan. Sebenarnya kawasan peranginan, kawasan tumpuan pelancong, dan menjadikan kawasan ini menarik perhatian ramai. Bukan saja di kawasan Besut, malah melalui viral di internet, menarik ramai luar daripada kawasan Besut pun datang untuk melihat keadaan rupa bentuk sebenar serpihan yang disifatkan oleh saya menyifatkan sebagai serpihan pesawat. Yang dijumpai terdampak atau terapung sebenarnya di kawasan pantai Betik Lintang pada pukul 6 petang semalam lah. Dan ketika ini pihak polis dan juga tentera udara TDN juga datang untuk mengambil atau melakukan siasatan yang mungkin untuk dirujuk kepada pihak yang lebih berkuasa lah. Dan untuk bagi pihak DCA lah pun datang ke lokasi tempat penemuan. Jadi saya difahamkan oleh pihak polis bahawa selain TUDM yang berpangkalan di Gong Kedap di Kuala Besut ni, DCA juga dalam perjalanan untuk ke sini untuk melakukan penyiasatan di sebalik penemuan serpihan bangkai pesawat ini, Suhaimi.